Beginilah detik-detik saat Gunung Semeru mengalami letusan erupsi pada Minggu pagi. Letusan yang terekam kamera CCTV ini membentuk kolom abu setinggi 1000 meter dari puncak kawah Jonggring Saloko. Selain teramati secara visual, peningkatan aktivitas vulkanik dari gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini juga terekam di seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 38 kali letusan, 7 kali guguran, 2 kali hembusan, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Meski begitu, warga yang tinggal di lereng gunung mengaku tak khawatir. Mereka sudah terbiasa dengan aktivitas Gunung Semeru saat ini. Mereka pun siap mengungsi jika ada himbauan langsung dari pemerintah. Kalau lavanya enggak pernah terlihat sih, kita kan enggak tahu soalnya kadang-kadang pas peteng. Cuacanya peteng mendung, wonten ing kuat niki. Oh, sering mendung. Iya, sering mendung. Biasanya warga mengungsinya ketika bagaimana sih? Ya, kalau misalnya ada himbauan dari kayak pemerintah nggih, dari pemerintah disuruh ngungsi ya, siap-siap ngoten ngungsi, kalau enggak ya enggak, biasa santai di rumah. Oh, meskipun ada suara nggih, itu sudah biasa karena kehidupan kami memang gitu sudah. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di jarak 13 km dari kawah Gunung Semeru dan 500 meter di sepanjang bantaran sungai aliran lahar dingin Gunung Semeru. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan.